Babin Kamtibmas Petamburan Aibtu Supriyadi menerima laporan dari warga yang mendatangi Polsek Metro Tanah Abang bahwa telah kehilangan sepeda motor sport Honda CBR berwarna merah dengan nomor polisi B396 PAG. Menurut laporan, motor tersebut diparkirkan pemiliknya di teras rumah di dalam pagar. Lalu sekitar pukul 11:30 siang, motor tersebut telah hilang. Selain memproses laporan warga tersebut, Aibtu Supriyadi juga sekaligus memberikan himbauan kepada korban yang dinilai lalai karena tidak memberikan kunci pengamanan ganda terhadap motornya dan tidak mengunci pagar rumahnya, sehingga maling tersebut dapat leluasa dalam menjalankan aksinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.